Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu salam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Qala Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki fi kitab Tarikhul Hawadith wal Ahwal an-Nabawiyyah. Nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ilmisir salihin fid darin amin. Harasuhu sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang menjadi perisai buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ajudan atau bodyguardnya Rasulullah. Di dalam situasi tertentu para sahabat bertekad untuk melindungi Rasulullah SAW agar tidak terkena serangan daripada orang-orang kafir yang menginginkan wafatnya atau kematian Rasulullah SAW. Termasuk daripada sahabat yang punya kegigihan, keberanian di dalam menjadi tamengnya Rasulullah, mengawasi kesehatan dan juga keselamatannya Rasulullah adalah Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad yaum Badrin. Ketika perang Badar terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin Mekah, terjadi pada tahun kedua Hijriah, pada bulan Ramadan, maka ada beberapa sahabat yang menjadi tamengnya Rasulullah. Jangan sampai ada sedikit pun orang-orang kafir musyrikin mereka melukai Rasulullah SAW, karena ya, kalau seandainya orang-orang kafir musyrikin melukai Rasulullah, bisa membunuh Rasulullah, selesai daripada peperangan tersebut. Bukan hanya sekedar Rasulullah SAW meninggal, tapi Islam pun akan habis, akan punah. Sehingga di dalam peperangan Badar tersebut, Rasulullah SAW belum mengatakan kalau seandainya dihancurkan ini pasukan, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan disembah lagi di muka bumi ini. Sehingga para sahabat punya keinginan untuk menjaga Rasulullah SAW dengan seksama, jangan sampai Rasulullah SAW terluka. Nah, termasuk daripada mereka adalah Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad. Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad, yang mana Rasulullah SAW menyebutkan tentang Sa'ad bin Mu'ad ini, la mindilu Sa'ad bin Mu'ad fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Mindil, tau mindil? Tisu. Ya, kalau apa namanya, sapu tangan. Sapu tangan atau tisu yang dimiliki oleh Sa'ad bin Mu'ad di dalam surga itu lebih mulia, lebih baik daripada dunia dan seisinya. La mindilu Sa'ad bin Mu'ad khairu minad dunya ma fiha. Dalam riwayat yang lain, la mautu Sa'ad bin Mu'ad ihtazza 'ashur rahman. Dengan wafatnya Sa'ad bin Mu'ad bergetar arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad ini bukan orang biasa. Orang hebat. Ya, orang hebat. Pernah suatu hari mindilnya Sa'ad ini digunakan untuk mengusap Rasulullah SAW. Kemudian dibakar. Mindilnya dibakar. Ternyata mindilnya tadi tidak terbakar. Yang terbakar hanya kotoran-kotoran yang ada di mindil tersebut. Seakan-akan kayak mencuci daripada mindil itu. Mencuci dengan apa? Dengan api. Sahabat yang mulia Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad ini. Nah, ketika perang Badar, beliau menjadi bodyguard. Itu bodyguard. Orang yang mengawasi Rasulullah SAW. Jangan sampai sedikit pun orang-orang musyrikin ya menyerang Rasulullah SAW. Ada Sa'ad bin Mu'ad. Beliau menjadi ajudan atau menjadi tamengnya, menjadi perisai buat Rasulullah SAW
ketika Rasulullah SAW di Arish. Arish itu, jadi Arish itu kayak kemahnya Rasulullah SAW. Di malam hari beliau yang menjaga. Jangan sampai ada kaum musyrikin menyusup di malam hari kemudian membunuh Rasulullah. Siapa yang menjadi harisnya, satpamnya Rasulullah SAW pada waktu itu adalah Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad. Gitu. Kemudian waharasa Abu Bakar As-Siddiq aidan bil Arish, begitu juga yang menjadi harisnya, satpamnya Rasulullah SAW, bodyguardnya Rasulullah adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika perang Badar. Ya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun ngikut memantau, ya, keamanan daripada Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW di kemahnya. Wadzakwan bin Abi Abdi Gais. Zakwan bin Abdi Gais pun termasuk daripada orang yang apa namanya menjaga Rasulullah SAW. Muhammad bin Maslamah. Kalau Muhammad bin Maslamah ketika perang Uhud terjadi pada tahun ketiga daripada Hijriyah, terjadi perang menjadi pembalasan orang-orang kafir pada kekalahan di perang Badar. Karena perang Badar terjadi tahun kedua Hijriyah. Tahun ketiga terjadi peperangan lagi. Ya, terjadi peperangan lagi. Mereka tidak terima orang-orang kafir Quraisy. Enggak terima. Ya, orang-orang kafir tidak terima dengan kekalahan di perang Badar. Sehingga mereka menyiapkan dalam satu tahun persenjataan dengan selengkapnya. Semuanya disiapkan. Untuk apa? Menggempur lagi Rasulullah SAW di kota Madinah. Ketika Rasulullah SAW tahu akan ada peperangan, maka Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat. Ini orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir Mekah, orang-orang musyrikin datang ke kota Madinah. Apa pendapat kalian? Kata sebagian pendapat, ya Rasulullah, udah kita di sini aja. Kita perang di sini. Kalau mereka masuk ke kota Madinah, kita akan habisi mereka. Begitu. Ada sahabat yang lain, ya Rasulullah, kita perang. Jangan di kota Madinah. Karena kalau di kota Madinah nanti bahaya. Sehingga Rasulullah SAW musyawarah dengan mereka. Ketika setelah bermusyawarah, maka Rasulullah SAW mengambil pendapat, keputusan. Kalau begitu, kita datangin mereka. Kita cegat mereka, jangan sampai mereka masuk ke kota Madinah. Langsung Rasulullah SAW masuk ke rumah dan memakai baju perang. Sedikit daripada sahabat mereka yang tadi mengusulkan, ya Rasulullah, kita akan keluar, pergi dari kota Madinah menuju mereka, agak sedikit gak enak. Ya Rasulullah, udah kita di sini aja deh, gak apa-apa. Kata Rasulullah, enggak. Ya, ketika Rasulullah atau seorang nabi sudah memakai pakaian perang, ya, maka tidak boleh untuk dilepaskan lagi. Imma mendapat kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala atau Allah menentukan hal yang lain. Langsung para sahabat-sahabat yang lain bergegas untuk menyiapkan dirinya menuju peperangan. Sehingga di dalam perang Uhud itu terjadi dua kubu. Ada orang munafikin, ada orang muslimin sesungguhnya, orang mukminin. Orang-orang munafikin mereka tetap memilih di kota Madinah. Karena memang mereka berpendapat, kita di kota Madinah aja ya Rasulullah. Begitu. Mungkin dari salah karena mereka tidak mau berperang, sehingga di kota Madinah aja dah. Mereka gak mau ikut perang. Sebagian para sahabat yang lain yang memang setia dengan Rasulullah, ayo jalan. Perang, ikut. Sehingga Rasulullah SAW dan para sahabat di Gunung Uhud tersebut. Ya, menghadang mereka orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang musyrikin Mekah di Gunung Uhud tersebut. Rasulullah mempersiapkan semuanya di situ. Ya, mempersiapkan semuanya. Ya. Yang menjaga gunungnya. Ya, kemudian pasukan dibagi menjadi 4-5. Ada yang samping kanan, samping kiri, kemudian tengah, depan, belakang, semuanya dibagi. Ya. Hatta di Gunung Uhudnya untuk memantau mereka, karena nih yang menjadi sentral peperangan, yang menjadi tolak ukur peperangan tersebut adalah ahli rumah atau sahabat-sahabat yang ditunjuk oleh Rasulullah menjadi pemanah. Karena kalau masih ada pemanah di atas, orang-orang kafir Quraisy nggak berani atau orang-orang musyrikin nggak berani untuk masuk. Ala kulli hal, terjadilah peperangan tersebut, nanti akan dijelaskan
dalam peperangan tersebut Rasulullah SAW ternyata masuk di dalam lubang yang memang dipikin oleh orang-orang munafikin atau orang-orang Yahudi, ya, sehingga Rasulullah SAW terkena pedang atau panah, ya, giginya Rasulullah SAW tanggal, kemudian wajahnya berdarah dan sebagainya. Termasuk daripada sahabat yang menjadi tamengnya Rasulullah, yang menjaga keselamatan Rasulullah adalah Muhammad bin Maslamah pada hari Uhud tersebut. Muhammad bin Maslamah. Ya. Meskipun Rasulullah SAW pada waktu itu kalah. Ya, pada waktu itu kalah. Kaum muslimin kalah. Ya, kenapa? Karena kaum muslimin tidak mengikuti sarannya Rasulullah. Ya, ketika diperintahkan oleh Rasulullah SAW, jangan sampai ada satupun yang turun daripada gunung kecuali dengan izin saya. Kalau sudah diizinkan turun-turun, tapi kalau belum diizinkan, meskipun dalam kemenangan, jangan turun terlebih dahulu. Sehingga mereka terbuai. Ketika mendapatkan kemenangan pertama, memukul mundur orang-orang musyrikin, orang-orang yang di gunung, langsung turun, mengambil harta rampasan. Sayyidina Khalid bin Walid menjadi panglima orang-orang musyrikin Quraisy atau musyrikin Mekah, melihat yang di gunung enggak ada pemanahnya. Sehingga Sayyidina Khalid bin Walid beliau mengambil inisiatif untuk menyerang orang-orang musyrikin, orang-orang muslimin dari belakang gunung tersebut. Sehingga bisa memukul mundur orang-orang muslimin dan mendapatkan kekalahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran penting buat sahabat di dalam peperangan tersebut, tidak ada satupun sahabat yang seharusnya mengingkari atau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Rasulullah SAW. Ketika mereka tidak mengikuti perintah Rasulullah, maka Allah Subhanahu Wa Taala hinakan mereka dengan kekalahan. Waz-Zubair yaumal Khandaq. Kemudian juga ada perang Khandaq. Waduh. Jadi peperangan Rasulullah SAW dengan orang-orang musyrikin Mekah terjadi beberapa kali. Ya, pertama perang Badr, perang Badrul Kubro, orang muslimin menang. Kemudian mereka tidak puas, orang-orang musyrikin Mekah datang lagi ke Uhud, mendapatkan kemenangan mereka. Ya, kemudian pada perang Khandaq ini terjadi pada tahun kelima daripada Hijriah. Terjadi pada tahun kelima, ya, yang disebut dengan Yaumul Ahzab. Orang-orang musyrikin bukan hanya sekedar mereka sendiri, tapi mereka mencari dukungan daripada kabilah-kabilah yang lain untuk memusuhi Rasulullah. Mereka kompromi atau berseteru atau bersatu melawan Rasulullah dengan orang-orang munafikin di kota Madinah. Kemudian dengan orang-orang Yahudi. Ya. Sehingga disebut ahzab, kelompok-kelompok. Ya, begitu. Kenapa? Karena bukan hanya orang musyrikin saja pada waktu itu, namun ada orang-orang munafikin dan juga orang-orang Yahudi. Mereka dengan pasukan yang sangat besar, sehingga pada waktu itu orang-orang muslimin sedikit, tidak terlalu banyak. Sehingga Rasulullah SAW mendapatkan usulan daripada Sayyidina Salman Al-Farisi. Ya, karena Sayyidina Salman Al-Farisi termasuk daripada orang yang memiliki taktik peperangan yang sangat hebat. Karena beliau daripada Persia. Orang Persia itu sering peperangan. Persia melawan Romawi. Terus peperangan itu enggak bisa habis, enggak ada habis-habisnya tuh. Nah, Sayyidina Salman Al-Farisi dari Persia ngerti tentang peperangan. Bagaimana caranya mengalahkan pasukan yang begitu besar dengan pasukan yang sedikit? Selain daripada kemenangan itu dari Allah Subhanahu wa taala, bertumpu kepada Allah, dan juga ada usaha-usaha secara zahir bagaimana untuk mengalahkan mereka. Sehingga Sayyidina Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, biasanya kita di Persia sana ketika melawan pasukan yang sangat besar, kita bikin khandaq. Khandaq itu parit yang begitu panjang. Panjang itu. Pada waktu itu musim-musim paceklik.
sahabat kelaparan. Rasulullah kelaparan. Tapi karena perintah dari Rasulullah untuk menggali parit, semua sahabat menggali parit. Sehingga mereka untuk menyemangati diri mereka, mereka punya yel-yel. Ya, punya yel-yelnya. Apa itu mereka mengatakan? Nahnu alladzina bay'u Muhammadan ya, alal jihadi ma bagina abada. Kita adalah kaum yang membiat kepada Rasulullah untuk berjihad bersama Rasulullah SAW selama-lamanya. Ya, begitu. Maka Rasulullah SAW menghampiri mereka dengan mengatakan, Allahumma la aisha illa aishul akhirah fahfiril ansari wal muhajirah. Ya, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ya Allah, ampuni mereka orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Sehingga orang-orang para sahabat, ya mereka kecinta dengan Rasulullah SAW begitu besar. Begitu juga Rasulullah SAW punya perhatian dengan pada mereka. Mereka jihad, ya sehingga mereka mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma la aisha ila aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Begitu. Parit dibikin. Ya, padahal pada lapar sehari ada yang sehari, ada yang dua hari, tiga hari enggak makan. Coba ente enggak makan. Kerja suruh kerja enggak mau. Suruh belajar enggak mau. Kalau enggak makan. Ya, ini sahabat Rasulullah SAW ketika disuruh kerja oleh Rasulullah, ini kerja bukan kerja biasa. Kerja benar-benar pun butuh tenaga. Macul. Ya, maculnya bukan macul tanah biasa, tanah panah padang pasir. Batu bebatuan dipacul. Ya, sehingga ada satu batu besar yang menghalangi parit tersebut. Para sahabat nyerah, enggak kuat. Dipacul enggak mental semuanya. Ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana? Bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah yang turun sendiri. Rasulullah yang turun ke parit tersebut, diambil itu palu atau paculnya, ya, dipukulkan oleh Rasulullah. Allahu Akbar. Tiga kali mukulnya. Bukan hanya sekedar mukul begitu aja. Ketika dipukulkan, yang keluar adalah cahaya. Saking kerasnya batu tersebut. Dan kerasnya pukulan Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW, orang paling kuat di dunia adalah Rasulullah. Gak ada satupun orang yang mengalahkan kekuatan Rasulullah. Gak ada. Ya. Jadi orang paling terkuat di dunia, Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW, ketika para sahabat tidak mampu untuk menghancurkan Rasulullah SAW, dipukul. Allahu Akbar, pecah itu. Sehingga tiga kali dalam apa namanya pukulan tersebut hancur apa namanya jadi debu. Begitu. Asyahid di sini nanti akan dijelaskan pada perang Khandaq nanti ya. Asyahid di sini adalah Sayyidina Zubair, Sayyidina Zubair bin Al-Awwam. Sayyidina Zubair Ibnu Al-Awwam. Sayyidina Zubair ini siapa? Sayyidina Zubair bin Al-Awwam. Sayyidina Zubair bin Al-Awwam ini mantunya Sayyidina Bakar Siddiq. Menikah dengan Asma binti Sayyidina Bakar Siddiq. Punya anak Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam. Jadi Zubair bin Al-Awwam menikah dengan Asma. Asma ini kakak daripada Sayyidatina Aisyah. Kakak dari Sayyidatina Aisyah. Begitu. Jadi Sayyidina Zubair bin Al-Awwam sama Rasulullah iparan. Iparan. Rasulullah nikah dengan Sayyidatina Aisyah, Zubair bin Al-Awwam nikah dengan Asma binti Abu Bakar. Begitu. Punya anak apa namanya? Abdullah. Abdullah bin Zubair bin Awam. Sehingga Sayyidatina Aisyah beliau dikunyah dengan Ummu Abdullah. Ummu Abdullah siapa? Ummu Abdullah Abdullah bin Zubair. Diberikan kunyah oleh Rasulullah ya dengan putra daripada kakaknya itu Sayyidatina Asma. Ala kulli hal. Pada perang Khandaq, Rasulullah SAW mendapatkan pengawalan ketat daripada Sayyidina Zubair bin Al-Awwam. Ya. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, likulli nabiyin hawari wa hawari Zubair bin Al-Awwam. Setiap nabi punya hawari. Tahu hawari? Pengikut setia. Sayyidina Isa punya hawariyun. Rasulullah SAW punya hawari. Punya pengikut yang setia. Kata Rasulullah, inna likulli nabiyyin hawari wa hawari Zubair bin Al-Awwam. Yeah. Sehingga ketika perang Khandaq yang menjadi
perisai, yang menjadi tameng, yang menjadi satpamnya, bodyguardnya Rasulullah SAW, yang memperjuangkan jiwa raganya untuk Rasulullah agar tidak terluka sedikit pun oleh orang-orang kafir, adalah Sayyidina Zubair bin Al-Awwam. Sayyidina Zubair bin Al-Awwam likulli nabiyyin hawari wa hawari Zubair bin Al-Awwam. Begitu. Wa Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr termasuk daripada orang yang menjadi tamengnya Rasulullah, satpamnya Rasulullah. Sayyidina Abbad bin Bishr ini dikirim oleh Rasulullah SAW ke kota Yaman, ke negeri Yaman, sampai masuk ke kota Tarim. Masuk ke kota Tarim. Beliau meninggal dunia ya, dekat di kota Tarim sana, ada namanya kota Lisik, dan dikuburkan di situ Abbad bin Bishr. Gitu. Ya, keturunannya sampai sekarang banyak ada. Ya, dalam riwayat keturunan mereka ini, keturunan beliau adalah keluarga daripada Al-Khatib, Al-Bafadhal. Nah, itu keturunan daripada beliau, Abbad bin Bishr Al-Sahabi. Beliau dikubur di kota Lisik situ. Dekat kota Tarim, sana dikit ada kota Lisik, ya itu dikuburkan di situ. Sini Abbad bin Bishr. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk daripada sahabat yang mempertaruhkan jiwa raganya untuk mengawal Rasulullah SAW. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada Sa'ad bin Mu'ad, ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Abu Ayyub. Abu Ayyub Al-Ansari. Di Khaybar, ketika perang Khaybar. Perang Khaybar itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Ketika Rasulullah SAW, kaum muslimin, berperang melawan Yahudi. Perang Yahudi di Khaybar. Yang mana Rasulullah SAW itu mengirimkan Sayyidina Umar menjadi apa, menjadi siapa? Menjadi panglima, enggak bisa ditembus. Mengirimkan lagi, enggak bisa ditembus. Sehingga Rasulullah SAW bilang kepada para sahabat, ya, besok setelah subuh saya akan memberikan royah kepemimpinan, ya, untuk menjadi panglima dalam peperangan ini melawan Khaybar kepada seseorang yuhibbullah wa yuhibbuhullah, yang Allah cinta kepada orang tersebut dan dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahadah daripada Rasulullah, ya, saksian daripada Rasulullah, besok akan diberikan panji atau panglima, ya, ditunjuklah Rasulullah orang yang cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika salat subuh penuh masjid, semuanya di depan, ya, pengen mendapatkan gelar orang yang dicintai oleh Allah dan cinta yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Allah. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab belum mengatakan, di dalam kehidupan saya, seumur hidup saya tidak pernah menginginkan menjadi pemimpin. Tidak pernah sedikit pun pengen menjadi pemimpin kecuali satu kali. Kapan itu? Ketika pagi di perang Khaybar tersebut. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, orang yang cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang saya akan dapatkan. Bukan hanya sekedar menjadi pemimpin, enggak, tapi mendapatkan gelar dari Rasulullah, orang dicintai dan orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Adapun ketika menjadi Amirul Mukminin, itu bukan keinginan Sayyidina Umar. Bukan cita-cita Sayyidina Umar untuk mendapatkan tahta di dalam khalifah, enggak. Ya, enggak. Cita-cita Sayyidina Umar ketika pengen menjadi pemimpin itu aja. Kemudian Rasulullah SAW tanya, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Mana Ali bin Abi Thalib? Wah. Sahabat cepat nih, ya Rasulullah, dia sakit ya Rasulullah, sakit mata. Dikirain dia biar jadi pemimpin nantinya, ahli sakit diganti dah, begitu ya. Ditanya Rasulullah SAW, mana aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Enggak ada ya Rasulullah, dia sakit. Suruh bawa sini. Sampai dia apa namanya dipapah dengan dua orang, sakit mata sampai nggak bisa ngelihat. Hadza Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sakit mata yang bagaimana ini? Parah sakit matanya. Kemudian mana yang sakit di Ali? Di matanya, mata Sayyidina Ali. Kemudian diludahi Rasulullah.
tidaklah ludah tersebut menyentuh mata Sayyidina Ali, melainkan mata sembuh dan lebih indah, lebih tajam pandangannya daripada mata yang sebelumnya. Hadza. Karena ludahnya Rasulullah sallallahu wasallam. Diberikan Sayyidina Ali panglima perang dengan Khaybar, yang mana berhari-hari, berbulan-bulan dikepung, enggak bisa menembus benteng Khaybar, terkenal dengan benteng yang paling kuat. Bukan benteng Takeshi. Bukan. Bukan benteng Takeshi. Benteng Khaybar ini mah. Itulah Ninja Warrior ya. Ini bukan Ninja Warrior nih. Ini benteng tak, bukan benteng Takeshi, bukan. Benteng Khaybar. Sayyidina Ali menjadi panglima. Ya, langsung bagaimana cara menggempur dan enggak bisa mengalahkan kecuali kalau dimasuk gerbang. Jadi gerbang kota itu kuat. Ya, untuk memerangi harus masuk dulu. Kalau enggak masuk enggak bisa. Sayyidina Ali orang yang kuat juga. Kuat Sayyidina Ali. Sehingga benteng Khaybar yang tidak pernah bisa ditembus itu, Sayyidina Ali dengan tangan kirinya, tangan kiri kan bawa pedang. Ini bawa pedang kan? Ini bawa pedang nih, tangan kiri nih. Dijebol benteng yang berhari-hari enggak bisa dijebol, hanya dengan tangan kirinya dijebol sama Sayyidina Ali. Dijebol buat tamengnya. Kemudian dilempar. Ternyata itu benteng tersebut, pintunya itu diangkat 40 orang enggak kuat. Diangkat 40 orang enggak kuat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib hanya dengan tangan kirinya saja. Sehingga ketika benteng itu bisa ditembus, udah pasti kemenangan akan didapatkan. Jadi kalau sudah benteng itu ditembus, gampang untuk menaklukkan kota tersebut. Sehingga dapat kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada perang Khaybar terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Yang menjadi perisai, yang menjadi satpamnya Rasulullah, bodyguardnya Rasulullah, menjaga Rasulullah adalah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Begitu. Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa nih Abu Ayyub Al-Ansari? Yang mana ketika Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, singgah di rumahnya, rumah yang ditinggali oleh Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari tersebut. Ala kulli hal. Wa Bilal bi Wadil Qura. Ada perang Wadil Qura. Siapa yang menjadi bodyguardnya Rasulullah, menjaga Rasulullah? Sayyidina Bilal bin Rabah. Begitu. Walamma nazalat wallahu ya'simuka minan nas taraka Rasulullah SAW al-harasa. Kemudian turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'simuka minan nas. Wahai Rasulullah, turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah yang akan menjagamu, ya'simuka, menjagamu minan nas, dari tipu daya manusia, kejahatan manusia. Deh, Allah Subhanahu wa taala menjadikan jaminan untuk Rasulullah keamanan, kesehatan dan keselamatannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung, sehingga Rasulullah SAW tidak butuh lagi dengan orang yang mengawasi atau orang yang menjadi perisai buat Rasulullah SAW. Begitu, faham? Jadi orang yang menjaga keselamatan Rasulullah SAW ada banyak. Ada Sa'ad bin Mu'ad pada perang Badar, ada pada perang Uhud, ada perang Khandaq, ada perang Khaybar, ada perang Wadil Qura. Nah, ini agar dihafalkan sehingga mengetahui siapa orang-orang yang berjasa di dalam Islam, siapa yang menjadi mempertaruhkan jiwa raganya untuk Rasulullah SAW dan untuk Islam dalam peperangan-peperangan tersebut. Wallahu a'lamu bishawab.